Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Kiara Reswara. Welcome back to this segment, yaitu NCNE. No cut, no edit. Tapi kali ini kita akan bikin 3 minute makeup challenge di no cut, no edit ini. Jadi, sebenernya aku pengen kayak nambahin kayak jam gitu. Boleh gak sih aku edit itu aja? Gak apa lah ya, tapi saya gak aku cut. Sebenarnya ini adalah challenge yang aku sudah pernah buat kurang lebih 5 tahun lalu. Kalau kamu follow aku dari zaman itu, please komen di bawah kasih tau aku kayak wow, kalian udah bertahan selama ini bersama aku pok dulu. Anyways, udah lagi seru banget karena lagi banyak banget yang bikin lagi di IG and I'm challenged. I wanna know, do I have the skill or I don't? Gue nggak tahu sih, kayak maksudnya ya udahlah ya, just for fun aja. Kita ambil hand sanitizer dulu bentar. Oke, okay. So oke, kita akan coba. Aku udah disiapin makeup aku di sini karena nggak mungkin kalau ngambil laci lagi. I'm gonna turn on my timer. 3 menit. Zoom kali dikit dari sekarang. Sijak. Beneran panik. Aduh, kaca belum dibuka. Pintar banget. Oke. Okay. Udah 7 detik aja tuh mengenai discussion. Base is important karena I have lots of acne scars. Chill out, chill. Padahal kemarin tadi pas mikir mau bikin ini kayak bisa gue, ayo bisa gitu. Gak usah panik gitu, gak usah ketahuan banget paniknya gitu ya. Tapi ternyata tetap aja nih gelagapan gue. Bedanya maaf kalau ada kayak suara musim gitu, karena kayak tetanggaku lagi ada tukang. Jadi ya udah gak apa-apa sih, biasa. Concealer produk di bawah ya, ntar ya di deskripsi ya gengs. Dan mungkin aku update ya agak ntaran. Jangan cuma wa, udah 1 menit. Udah 1 menit. Ih, enggak mau kebuka blush on-nya. Kok enggak? Udah habis. Bagus banget. Iya, bagus, udah habis. Kencana. Alis, bisa enggak gue bikin alis? Oke, pengen nantang diri aku sendiri enggak boleh pakai brow mascara. Pengen pakai ini ya, pengen saya alis. Demi Allah, panik banget, deg-degannya ada banget, bingung banget gue sama diri gue sendiri, kenapa sih? Not my best brows, tapi Quinchana eyeshadow. Woi, kuas mana lu? Oh, ini kuas highlighter lagi. Oh my god, 48 detik. What the? Sekarang 30 detik. What? Cepet banget demi apapun. Aku mau nangis. Mau nangis, belum pakai lipstick. Lipstick 30 detik. Kelamaan lah. Glitter. 15 detik lagi. 10 detik, highlighter. 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Inilah kalau kebaikan gaya gitu. Ya, gue tau udah habis ya, oke. This is not what I had planned in mind. Waktuku habis pakai alis dan glitterku belum rata tadi. Belum pakai bedak, complexion udah amburadul. Gimana?
Tapi aku seneng sih alisku jadi, karena itu yang paling penting menurut aku. Kayak kalau aku punya waktu terbatas buat bikin make up, I would prioritize my brows. Karena menurut aku alis aku tuh kalau nggak dibikin ya kurang gitu. Kayak bentukannya tuh nggak sama lain. Sorry, kita kasih lihat dulu. Ya berantakan kan? Berantakan banget tentunya. Tapi ya sebenarnya 10 menit deh, 10 menit aman make up kita. Gitu sih pemirsa. Coba kita benerin ya. Mungkin bisa kalau kita bener-benerin ya. Jadi kayak kalau 5 menit atau 6 menit mungkin bisa. Alasan aja lu lah. Kita coba ya. Tuh. Kita rapiin. Terus gue kelamaan pakai lipstiknya tadi. Kayak lama banget, kayak sebenernya panik tapi jadi kayak lelet gitu, lo paham gak sih? Dudul banget deh. Oke. Kumis. Terus udah kayak gitu. Eyeshadow amburadul sih jujur. Kayak tambahin dulu. Jadi langsung pakai dark brown kan. Ngaco banget emang si sotoy. Terus blush on tadi pakai acara udah habis produknya, jadi tiba-tiba kagak nyata. Ini kita pakein dulu alis buntutnya. Anyways, kalau kalian follow aku dari zaman itu, video itu udah pada di private guys, karena itu sebelum aku kerudungan. Kalau kalian follow aku dari zaman itu, I would like to give you guys a virtual hug, kasih bedak. Virtual hug for sticking that long, then welcoming new families here. Buat yang pada baru di sini, hi. Jadi mungkin kalian baru tahu aku sekarang. Aku tuh upload video pertama kali 2014 kayaknya. Tapi aku sering hilang-hilangan karena kuliah dan sekolah. But yeah, now I'm here with you guys tiap minggu. Kita bisa. Tadi sebenernya udah ngambil eyeliner biru, eyeliner silver, si sotoy emang. Bingung banget sama diri gue sendiri. Udah ambil eyeliner biasa. Agak kebanyakan gaya ya gue tadi sosok ambil eyeliner. Boro-boro disentuh. Orang udah keburu panik bikin alis. Itulah, makanya kalau misalnya bikin 3 menit makeup challenge lah. Kalau lo geragapan, lo susah-susah bikin alis penuh lah. Maaf ngomong sama diri sendiri. Mbak ya, oh blushin tambahin deh, kurang deh. Aku kurang happy nih pakai blushin kayak gini doang. Oke, udah deh kayak gitu aja kegagalan kita hari ini. Semoga menghibur hari Minggu kalian. It was a fun challenge, but yeah, pretty bikin exciting, bikin nervous. But yeah, if you guys have any other challenge for me to try, ada yang bikin aku coba, challenge apa yang seru, let me know in the comments down below. Yeah, semoga kalian sehat terus. Jangan lupa divaksin buat yang udah bisa. Stay at home. Bye guys, annyeong. Saya tahu bagi yang bisa, kalau yang terpaksa harus keluar karena pekerjaan, it's okay, but stay safe ya guys, bye.